Ya, usai disolatkan, jenazah almarhum Sutopo dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dalam prosesi pemakaman hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Almarhum Sutopo dimakamkan di pemakaman TPU Sasono Layu, Siswo Dipuran, Boyolali pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Makam Sasono Layu merupakan pemakaman umum yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka di Boyolali. Upacara pemakaman dilaksanakan dengan upacara pemakaman yang dipimpin Ketua BNPB Letjen TNI Doni Monardo yang dihadiri oleh keluarga, kerabat serta pejabat daerah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Bupati Boyolali. Rencananya usai pemakaman pihak keluarga akan mengadakan tahlil dan yasinan selama 7 hari. Seperti diketahui, Sutopo meninggal dunia saat tengah melawan penyakit kanker paru yang menderitanya di Guangzhou, China pada Minggu waktu setempat.